Sebenarnya kan, sebenarnya tak ada orang lain pun, tak ada sesiapa pun yang buat saya untuk jadi lebih kuat. Kesha adalah part of my life, which is I have to teach her to be strong like me. So, pada saya tak ada istilah tak, no one can let me down, because saya dah sampai satu stage yang saya dah tak boleh nak rasa macam nak down, because I dah sampai level yang dah pernah tahap yang macam orang dah macam sampai you rasa macam Allah, apa lagi dugaan ni kan, macam apa you boleh buat, you cuma macam tenang je, macam tenang, tak fikir, tak yang macam ikut keperasaan, ikut nafsu. Kalau you fikir ikut perasaan nafsu, you akan buat benda bukan-bukan. And esok pagi bangun you macam astaghfirullah, apa aku buat semalam ni, you know, like that kind of things. I dah lalui benda tu. So pada I sekarang, I lebih macam relax, and I nak Kesha, because Kesha pun dia tak sempurna macam I juga. Maksudnya dia hidup dalam keadaan yang sama macam I. Just that I have to train her to be strong, and kalau boleh saya akan cuba untuk bagi dia kasih sayang sepenuhnya, tapi bukan dengan kemewahan, dengan duit. Macam mana saya membesar dengan sebuah kekurangan tanpa dibelai kasih sayang dengan duit atau barang-barang yang mewah, hidup dengan penuh kesederhanaan. Macam tu juga saya akan ajar Kesha. That's why Kesha dengan saya, kita boleh jadi best friend, because I don't have any brothers and sisters, dan saya tak pernah besar dengan adik-beradik, and I don't mingle around with kids masa saya kecil. So bila dengan Kesha, saya cakap dengan dia, train dia macam mana I train myself. You know, like saya bukan membesar dengan keadaan yang macam baik dan sentiasa. So saya lalui banyak benda. So bila dengan dia, saya akan train dia. Maybe orang nampak saya, luaran saya mungkin yang pada orang lah, mungkin pada orang macam saya ni jahat lah apa-apa semua kan. But actually I don't care. Sebenarnya whatever is going between me and Kesha, I don't have to show to people. Kebaikan yang you buat, you tak boleh tunjuk kat orang. Should I tunjuk kat orang I bagi anak I nasi, bawa anak I pergi main game ke apa ke? Perlukah I nak buat benda tu? I don't have to do that, because I believe, saya selalu percaya kebaikan yang kita buat tu biarlah Tuhan je yang tahu, because at the end dia je akan decide untuk kita which one is bad, which one is good, dan kita we never know. Kita tak tahu apa yang kita boleh buat sekarang. Selagi banyak kebaikan yang kita boleh buat, kita buat dan kita tak perlu menunjuk. Kita relax je. Kan? Jadi macam mana saya train anak saya, itu adalah different side of me. Korang tak tahu. I mean like macam anak saya kat rumah, yang mana korang share tu, korang nampak lah, tapi korang tak tahu. Saya tak perlu share benda tu. Yang saya tahu, saya akan tunjuk dekat orang, korang boleh nampak satu hari nanti dia akan besar seperti orang-orang yang sempurna. Maksudnya, siapa tak nak? Parents mana yang tak nak? Mak mana yang tak nak tengok anak dia hidup semuanya? Tapi semuanya kita mampu merancang je. Tuhan yang tentukan nanti kan? Ya.